Oke geng lur, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya channel YouTube Bapak Mustafa Kepala Jenggot. Semoga sampean semua yang menonton video ini dalam keadaan sehat walafiat. Ada yang sakit, semoga penyakitnya segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan. Nah lur, Idul Fitri tinggal sekitar 15 hari lagi. Kalau enggak 14 hari. Jadi sama yang punya duit mau mudik jangan eman-emanan lur. Tak siapin ini, ada Alphard, ada Camry, VRZ, Fortuner, Pajero Semprot, Innova Reborn, lengkap. Nah, tak tahu harga nih. Tak kasih tahu harganya. Jadi, sama kalau punya duit, mau mudik, jangan bingung-bingung mau beli mobil apa. Belikan aja Fortuner VRZ. Tahunnya 2019, harganya 193 aja. Loh. Oh, kleru. Kok murah menong, Mas? 393 aja, Lur. 393 aja, ya. 393 aja ini. Murah banget asli, murah, 393, tak kasih tahu dalamnya. Dilon, lihat. Secantik ini, sebersih ini, serapi ini, original only, transmisi matic, kilometer berapa sen? Oh enggak lah, 120. Tidak, apa namanya, putar-putar aja, airbag normal, enggak ada bekas kena ya. Lihat, semuanya bersih, tinggal pakai aja, minusnya satu ini. Sumpah, sampai tinggal bayar, dan beli bensin aja. Oke, Lur. Kalau ini solar, Mas. Iya, beli solar maksudnya. Nah, bagus. Ban-bannya juga masih tebel-tebel. Asli, masih tebel-tebel bannya ya. Lihat. Nah. Kalau Alphard ini, Lur, kalau Alphard ini tahunnya berapa, Sen? 2019, Mas. 2019 harganya 955. 955. Kalau yang ini? Ini udah laku, Mas. Udah laku. Oke, Camry lupa harganya. Oke, langsung aja lor. Eh, pangan batu lor. Ini Pajero Semprot warna silver, tahunnya 2017 16 oh, mas 16 2016 lor. Yo api iki, tinggal sampein salon tipis-tipis, sampein bawa pulang, ada sunroofnya. Sampean buka pintunya. Sudah start engine stop button ya. Nah, mesinnya enak banget. Lihat. Nah, lihat. Ada sunroofnya. Nah, jadi sama kalau pulang kampung nanti bawa anak-anak, bawa keluarga lewati gunung, seberangi laut. Nah, sampean bisa mengeluarkan kepalanya begini. Anak-anak sampean bisa senang lihat pohon-pohon rindang di kampung sampean. Wih, anak-anak sampean senang kan. Nah, ini harganya, Lur. Mobil yang cakep segini, Pajero Semprot tahun 2016. Harganya cuma 363 aja. 363 aja sampean pulang udah bisa menikmati pepohonan rindang, bisa menikmati udara segar, AC-nya juga dingin, mobilnya juga bagus, mesinnya juga sama dengarkan sendiri. Enak banget. Ngrek enak banget. Nah, lihat suaranya mesin, waduh renyah loh, asli enak banget. Langsung sampai nih gua aja. Oke, kita ke yang lain lor. Wow, sayangnya bener titit. Wow, tapi tititnya renyah lor. Biasanya kan tititnya tintin kecil, kalau ini agak berkarakter tuh, tintin gitu kan. Coba, oh bukan ngek-ngek, biasanya ngek-ngek gitu, ini belum diganti yang ngek-ngek ya. Oke, langsung ke yang sebelah. Nah, lanjut di sampingnya, Lur. Ini di sampingnya juga Pajero Sport tahun 2018 Mas 19. 18, Mas. 18. Ini harganya 395. 395. Wih, ini bagus banget, Lur. Ini 4x4 Dakar sen ini, yo. Oh, iya, Lur. Dakar Lur ini, Lur ya. Yang kayak emang Dakar waktu itu. Itu yo. Dakar ya. Nah, tapi yang ini. Iya. Kayak anak yo. Enggak ada, Mas. Nah, oke. Okay. Bannya juga masih tebel-tebel lor, bannya, lihat. Nah, lihat kondisinya. Kilometernya berapa, Sen? Kilometernya berapa? 79. 79, sudah ada pedal slipnya ya, oke. Langsung aja nih gue ya, tahunnya 2018. 18. Nah, oke lor, ini lagi rame ya. Ini banyak pembeli-pembeli dari Bekasi, dari Rawa Bebek, Rawa Bokor, Rawa mana lagi? Hah? Rawa Lumbu. Rawa Lumbu. Mau mudik, mereka-mereka semua mau mudik. Jadi nyari mobil-mobil yang murah-murah dulu tuh. Ada Livina yang harga 115 tinggal sisa 3.
Avanza pun Mas yang... itu sisa satu Mas. Livina. Livina, oh Mas, Livina yang murah kemarin 115 masih sisa satu lur. Selanjutnya ada Venturer. Venturer apa sih? Bukan Mas. Oh, itu lur. GG. Reborn. Ada Reborn. Innova Reborn G bensin. Bensin ini 2019. Kalau sampai pakai mudik, meskipun bensin enggak boros-boros amat, kenikmatan, kenyamanan sudah terbayarkan oleh konsumsi BBM-nya, gitu loh. Ya. 235 aja lur ya. 235 aja. Yang ini? Kalau ini 240, Mas. Yang ini 240 lur. Soalnya matic. Matic yang ini ya. Yang ini matic lur. Coba lihat. Diinceng dulu. Yang ini manual. Udah gak nyaman. Gak usah dibeli lur manual. Udah gak zaman. Nah, kita beli yang matic aja. Nah, ini lihat. Matic transmisi lihat. Tahunnya 2018. Harganya 242. Eh, 40 ya, mesak nih yo. 40 tipas nih bisa nih. Kilometer masih 82.000 kilometernya odonya lihat. Nah, ini pakai bensin pertama yang pakai dulu ini ada stikernya. Nah. Oke. Okay. Langsung ini gua aja. Bagus mobilnya. Sampai cek sendiri ya. Nah, ini ada Pajero semprot juga ini warna hitam. Pirosen iki. Ini belum masuk di list, Mas. Oh, belum masuk di list. Ini ada ahli ahli urek-urek. Kang Ipul. Kang Ipul. Ya, asli Madura. Mana? Lampung. Lampung. Oh iya, Lampung Tengah, dekatnya kebun nanas ini, Lur. Nah, ini beliau lagi mengurek-urek. Jadi di sini, Lur, untuk keaslian BPKB, keaslian surat-surat sangat dijamin. Karena apa? Di sini selalu dicek berkala gitu loh. Setiap laku begini kan laku ini. Dibeli oleh masnya tadi siapa yang beli? Siapa Mas ya? Ya. Mana? Ya, ya masnya yang beli tadi ya. Ini. Nah, ini ada masnya ini. Nah, ini belinya dari mana sama Mas? Solo. Oh, Solo Tikel, toko ku iki. Solo Tikel mundi? Tingkir. Oh, Tingkir. Kayak awak sing keblocok ae. Ning Tingkir ya kae. Nah, iki Joko Tingkir berarti iki lur. Joko Tingkir berarti iki. Heeh. Iki atiku mudik to? Mudik. Loh, mudik go apa sa? Berarti apa sing tak isen? Habis. Habis lur. Apa sa terakhir ya dibeli Mas siapa namanya Mas? Mas Sunu. Mas Sunu. Sunu nu mata. Nah, ini vokalisnya Mata Ben. Oh. Nu mata Mata Ben ya? Sunu. Mata. Mata. Nah, Mas Sunu dari Boyolali. Beliau ini mau mudik lur. Bawa Avanza sekeren ini. Jadi stok terakhir dibeli sama Mas Sunu. Nanti enggak tahu lagi nyari kemana ini karena yang minat banyak banget lur. Asli. Mobil ini seperti baru. Bukan seperti, memang baru. Kilometernya cuma 12.000. Weh. Nanti Mas Sunu lur kalau pulang. Mas Sunu kalau pulang. Listen. Stop button. Gini Mas. Yo. Jadi lor, stok terakhir ini ya, kilometer 12.000. Ini yang paling mahal ya. Stok terakhir yang paling mahal. Nah, jadi Mas Sunu nanti pulang. Wih. Kayak mobil baru kan, kepalanya ternyata agak digini dikit. Agak gini kan, biar tahu tetangga-tetangga gitu Mas ya. Mas Sunu ya. Nah, sambil gini kan. Wih, ketawa Mas Sunu. Bercanda aja, Lur. Nah, jadi ini asli mobilnya bagus banget ya. Jadi orang yang kesini, kebanyakan orang yang kesini ini kalau mau beli mobil ini gak ada cerita gak jadi, pulang gak ada. Kalau memang benar-benar beli ya, ada kemarin kayak maklar-maklar gitu kesini, tapi gak jadi minta komisi karena kita harganya udah mepet banget lor ya. Nah, jadi kayak gini lor ya, bagus banget. Nah ini banyak lor, Livina ini 31 juga ini. Livina yang kemarin banyak ribuan, berapa? 40 berapa itu? 45. 31 stoknya lor ya, 31. Ini dari mana Mas? Dari mana Semet? Oh, dari Bekasi lor. Ya. Rame lor. Masalahnya mereka-mereka ini aslinya mana kampungnya? Dari Medan saya. Wow, jauh lor. Medan, Sumatera Utara. Medan. Medan. Waduh. Preman ini berarti. Tetangga Ma Eli. Hah? Ma Eli. Ma Eli kan Medan. Ma Putet. Dari Medan lor. Jadi iya. Saudara-saudara kita yang mau pulang kampung enak bawa mobil beli gini di sini lor. Murah. Kayak iya. Mobilio, kayak Livina, kayak Avanza. Ma beli apa sama? Ma beli apa rencana? Oh, Avanza. Nah, ini Sprolet rek ya. Harganya 115 juta nih, gue. Sprolet rek. Matic transmisi. Tahun 2016. Oke? Okay? Bintang 5 juga masih banyak. Oke, okay, kedawan gue pujuni semua.